Reserve 3 Singapura yang ingin curang lawan Timnas Indonesia. Sebelum ke pokok pembahasan, terlebih dulu like, comment, dan subscribe. Singapura diduga berniat curang menjelang lawan Timnas Indonesia. Pihak AFF pun turun tangan untuk mencegahnya. Federasi Sepak Bola Singapura FAS barulah menjelang laga antara Timnas Indonesia versus Singapura yang akan digelar di National Stadium Singapura pada Rabu 22 Desember waktu Indonesia Barat. Hal ini bermula dari pemberitahuan resmi FAS yang melarang pendukung skuad Garuda untuk membawa bendera merah putih ke dalam stadium di semifinal Piala AFF 2020. Pemberitahuan yang dipublikasikan melalui Facebook FAS tersebut menjelaskan bahwa larangan tersebut terkait dengan hukuman Badan Anti Doping Dunia WADA terhadap Lembaga Anti Doping Indonesia. Mengingat untuk semua teman-teman Indonesia yang menuju Stadion Nasional hari ini, mohon diinformasikan bahwa Badan Anti Doping Dunia WADA telah melarang bendera nasional Indonesia di semua acara olahraga, tulis FAS, karena ketidakpatuhannya terhadap kode etik doping sedunia. Kami ingin meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan terangnya 18 Desember lalu. Pengumuman tersebut sentak mendapat kritikan keras dari para pendukung Timnas Indonesia karena sebagai diketahui WDA tidak melarang adanya bendera di tribun penonton. Bahkan pemberitahuan tersebut diduga menjadi cara FAS untuk menekan dominasi pendukung Timnas Indonesia dalam laga kontra Singapura mendatang. Kemungkinan tersebut diperkuat usai sebelumnya para fans Thailand diperoleh membawa bendera negara ketika tim berjuluk Gajah Putih tersebut melawan Timor Leste di Stadion Nasional Singapura. Namun permasalahan ini segera ditangani oleh AFF yang merilis pernyataan resmi bahwa membolehkan pendukung Timnas Indonesia dan Thailand yang mendapat hukuman serupa untuk membawa bendera nasional. Dalam pertanyaan yang dirilis pada Senin 20 Desember, AFF menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah berkonsultasi dengan WDA dan Badan Anti Doping Asia. Larangan WDA terhadap bendera nasional Thailand dan Indonesia adalah untuk menyelenggarakan acara resmi pengibaran bendera di venue arena stadion tempat diselenggarakan kejuaraan regional kontinental atau dunia, tulis AFF. Dalam hal ini, AFF telah menghapus larangan yang mungkin dikenakan kepada penggemar Thailand dan Indonesia untuk mengibarkan bendera nasional mereka di dalam stadion, tegas AFF. Sementara itu, laga semifinal antara Timnas Indonesia versus Singapura akan dibagi dalam dua leg, yakni pada tanggal 22 dan 25 Desember 2021. Terima kasih, salam olahraga.